Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel CEO On Tour. So, kita baru je lepas menyaksikan perlawanan di antara Chinese Taipei menentang Harimau Malaya kita. Perlawanan berlangsung di Stadium Perbandaran Taipei, dekat Taipei sana eh. Alhamdulillah, syukur aku ucapkan sebab Malaysia berjaya memenangi perlawanan ini. Yang penting, tiga mata penuh, Mat. Tiga mata penuh yang berjaya didapatkan oleh Malaysia. Dapat bawa balik daripada bumi Taipei . Cuma itulah benda yang kita tak sangka-sangka berlaku bila kita melawan Chinese Taipei yang berada di ranking 157 dunia. Betulkan aku kalau aku salah. Tapi lebih kurang gitu . Maknanya ranking dia lebih rendah daripada Malaysia. Yang sekarang ini, lepas perlawanan ni, kita berjaya naik ke ranking yang ke 129, tak silap aku. Kita lagi tinggi lah ranking daripada Chinese Taipei ni. Tapi aku rasa berdebar . Patutnya fans Chinese Taipei yang berdebar. Ini fans Malaysia yang berdebar. Yelah, korang pun sendiri tahu dalam perlawanan tu strike force kita sangat-sangat susah nak dapatkan gol. Dan ya, kita pun tahu sepanjang perlawanan, sepanjang 90 minit tu, Malaysia bermain dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat tersusun. Manakala Chinese Taipei pula memang diorang mengambil langkah yang sangat berhati-hati dalam perlawanan tu. Memang tunggu masa yang sesuai buat counter attack ke apa kan. Tapi kebanyakannya pergerakan diorang tu berjaya dipatahkan oleh pemain kita. Dari segi attacking force tu memang sangat-sangat bermasalah . Untuk game pada kali ni. Untuk first half, memang banyak gila chances yang kita create. Sangat banyak weh. Kita punya gameplay movement tu memang dah cantik dah. Dari segi penguasaan bola tak payah cakap . Memang kita pegang kau-kau. Yang paling sangat-sangat nampak yang kita agak tak ada luck . Untuk game pada malam ni, masa percubaan daripada Faisal Halim, dia berjaya chip bola tu, berjaya melepasi goalkeeper Chinese Taipei, tapi kena tiang pula. Allahuakbar. Dan ada beberapa pula percubaan daripada Akia, daripada Dion Kus sendiri yang melepasi palang. Memang banyaklah chances yang tak boleh nak dikonvertkan kepada gol. Dan Malaysia sangat-sangat ambil masa untuk nak dapatkan jaringan yang pertama. Masuk je separuh masa yang kedua, itu pun selepas 70 minit permainan . Agak lama. Selepas je coach Kim Panggon menukar dengan memasukkan Darren Lock dan juga Enric Dos Santos, barulah ada sinar. Sinar tu mula muncul di mana Enric Dos Santos berjaya melakukan satu percubaan, dan percubaan dia tu berjaya ditepis oleh goalkeeper Chinese Taipei. Dan pada masa tu, bola berjaya ditepis dan Faisal Halim cuba nak buat follow up, tapi dia sendiri dihalang oleh pertahanan Chinese Taipei. Tapi dalam pada masa yang sama . Darren Lock tepat pada masanya dan berada di tempat yang betul, berjaya melakukan satu sepakan dan gol pun muncul untuk Malaysia. 1-0. Lama mak nak tunggu gol sampai kan. Tapi lepas daripada tu, Chinese Taipei dia start pula attack Malaysia. Barulah kita nampak beberapa percubaan berbahaya yang berjaya dilakukan oleh Chinese Taipei. Masa tu memang berderau lah jantung ni . Memang laju je. Aku agak pelik lah sebab kita tak boleh nak convertkan chances tu kepada gol. Banyak sangat weh chances yang kita buat. Memang dari segi gameplay tu alhamdulillah okey. Cumanya kalau dari segi taktikal tu, aku rasa macam kita tak berapa nak sesuai main back four. Kita lebih sedap
dari segi movement dan fluidity tu kita lebih sedap main 3-4-3. Tapi apa-apa pun, aku ucapkan tahniah kepada Harimau Malaya sebab berjaya juga memenangi perlawanan ni. Oh, ujung-ujung tu sakit jantung ke ah. Sebab Chinese Taipei attack kan. Masa tu pula, dah ujung-ujung pula Chinese Taipei asyik pegang bola je. Alhamdulillah. Syukur juga. Berjaya juga Malaysia memenangi perlawanan. Dan yang paling penting sekali, 3 mata untuk perlawanan kedua dalam kempen kelayakan Piala Dunia ni. Dan yang paling penting sekali, ranking naik 1 lagi anak tangga. So sekarang ni Malaysia berjaya berada di tempat yang berada di ranking yang ke-129 dunia. Lepas ni kita akan tunggu pula kempen Piala Asia, Mat. Korang dah ready ke belum? Siapa yang dah ready? Siapa yang dah buat persiapan untuk nak ke Doha, Qatar nanti? Aku masih lagi cuba mencari sponsor ni. Kita cuba yang terbaik lah macam mana sekalipun. Kepada founder-founder bisnes dan juga pemilik-pemilik bisnes dalam Malaysia, kalau anda berminat untuk nak buat brand awareness, untuk nak tunjukkan jenama anda, inilah masanya. Sponsorlah CEO On Tour untuk kempen Piala Asia ni. Kita jumpa lagi di next game. Next game, kita balik semula ke Liga Super, di mana lepas ni JDT akan bertemu Kuching City di SSI. Okay, kita jumpa di SSI nanti, okay? Alhamdulillah, Malaysia menang. Walaupun menang tipis 1-0, masih lagi 3 mata penuh yang berjaya kita bawa pulang. Tapi aku tembak 3-0. Tak sangka pula Malaysia tak dapat nak convertkan banyak-banyak chances tu kepada gol. Patutnya kita dah dapat banyak away goal. Serius, sepatutnya banyak gol yang kita boleh dapat. Tapi itulah, tak ada rezeki kan. Nak buat macam mana kan. Rezeki kita hanyalah menang 1-0 je. Dan Padang jugalah sangat-sangat memainkan peranan yang membuatkan pergerakan kita tu sedikit terbatas lah. Tak berapa nak lancar lah gameplay Malaysia kan. Padang hauk, Mat. Tapi itulah, apa-apa pun, alhamdulillah menang juga. Okey, itu saja dari aku untuk video pada kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. CEO On Tour. Alright guys, assalamualaikum. Bye-bye.